dekomposer yang luar biasa ya teman-teman. Ini jadi dekomposer ini. Ini kalau beli di toko ini mahal sekali ini. Ini harganya 120 per liter. Nah, teman-teman berhasil. Teman-teman selamat kalau sudah menonton video ini, maka teman-teman sudah jadi produsen pupuk yang luar biasa. Teman-teman jadi produsen pupuk super dahsyat. Nanti kalau teman-teman mau dijual juga bisa ya dari pupuk ini. Teman-teman tinggal tulis namanya. Pupuk apa gitu ya. Banyak plus-plusnya. Ini mikroba punya dia ya. Unsur hara punya. JPT juga punya ya. Mikroba, unsur hara, JPT punya. Biopungisida juga punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adaja Channel Tubes, terima kasih masih terus setia bersama Maman Adaja Channel. Teman-teman semua, kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara membuat pupuk NPK 16 sendiri ya, racikan sendiri, racikan petani sengler ya teman-teman. Tapi perlu ada panduannya ya teman-teman dalam membuat pupuk organik versi organik. Nah, seperti yang ada pada pupuk NPK 16 kimia ya teman-teman, yang mana di dalam pupuk NPK 16 kimia ini nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16%, juga ada unsur mikro. Ini adalah sumber N tinggi. Nah, untuk fosfat kita akan gunakan ini mol sarang rayap. Nah, untuk kalium admin akan gunakan ini. Ini adalah POC buah mengkudu. Dan juga ini ekoenzim untuk kalsium, untuk sulfur, untuk magnesium kita juga punya ya teman-teman. Nah, di sini admin akan berbagi unsur kalsium, unsur sulfur dan magnesium. Ini ya teman-teman. Untuk magnesium, rendaman semen putih juga mengandung magnesium. Nah, di dalam POC kalium, dalam POC buah juga ada magnesium. Nah, untuk kalsium kita akan gunakan ini. Ini yang sudah admin share juga pada video cara membuat kalsium nitrat. Ini sudah banyak sekali kalsium di sini. Ada bermacam-macam di sini. Sudah ada juga di video admin ya teman-teman cara membuatnya. Silakan scroll aja ke bawah cara membuat pupuk kalsium ya teman-teman. Nah, terus selain kalsium juga sulfur ya teman-teman. Nah, sebetulnya sulfur juga ada pada pupuk fosfat ya teman-teman, yang mana admin juga sudah share ke teman-teman semua dalam membuat pupuk fosfat itu pada sarang rayap. Nah, pada mol sarang rayap ini tentu ada juga kandungan sulfurnya. Selain fosfat juga ada sulfur di sini, karena ini dari material tanah ya teman-teman, dari tanah, sehingga ada sulfurnya di mol sarang rayap ini. Nah, untuk nitrat ya, di sini NO3 teman-teman lihat ya, 7%. Nah, kita untuk petani organik tidak pusing dengan nitrat ya, karena nitratnya sudah ada di sini di POC nitrogen dari daun gamal yang dicampur dengan jakaba. Nah, sudah ada berarti nitratnya ya. Nah, sekarang tinggal boron. Nah, boron juga kita akan gunakan jakaba plus boron. Admin akan tunjukkan ke teman-teman semua ya teman-teman. Ditaruhnya di sebelah sini. Nah, ini jakaba plus boron. Admin akan taruh saja di sini biar kelihatan ya teman-teman. Ini jakaba plus boron ya, karena air jakaba yang dicampur dengan daun kemangi. Boron sudah kita dapatkan. Lalu kita tinggal menambah zat seng. Zat seng ini sebetulnya sudah ada pada pupuk organik yang bersumber dari akar-akaran ya, karena di akar-akaran itu ada sengnya. Bahkan zat seng itu ada pada POC buah juga. Nah, zat seng sudah ada ya, tinggal Cu
dan mangan. Nah, Cu dan mangan ini kita tidak pusing ya teman-teman. Cu dan mangan ini sudah lengkap ada di buah ya. Jadi untuk membuat NPK 16 dari pupuk organik itu sebetulnya sudah tidak pusing lagi kita. Di pupuk organik ini sudah ada unsur-unsur hara. Nah, kelebihan kita ya, kelebihan pupuk organik, kita tidak hanya unsur hara yang kita punya, tapi juga dengan mikroba ya teman-teman. Juga dengan mikroba. Ini bentuknya memang seperti ini ya, sepele ya teman-teman. Tapi di dalamnya ini banyak sekali mikrobanya. Ya, untuk mikroba kita akan gunakan juga triko kita guys. Ini triko F2 ya teman-teman. Alhamdulillah sudah berkembang trikonya. Dan juga bio MAC77 yang admin buat beberapa waktu lalu. Tapi bio MAC77 tidak wajib. Teman-teman bisa gunakan M4 atau M21 ya teman-teman. N, P, K ya. Plus mikro ya. Kalsium dan lain-lainnya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Dalam pembuatan pupuk NPK 16 plus-plus ini ya, udah banyak plusnya pokoknya ya teman-teman. Kita akan tambahkan bahan organik. Ini ya, kalau orang Sunda bilang ini butuh ya, dambos mungkin ya orang Jawa menyebutnya. Ini adalah tunas dari yang ada di dalam kelapa itu ya teman-teman. Kalau untuk bahasa masing-masing ya nggak tahu lah, admin juga nggak tahu ini bahasanya, bahasa Indonesia juga apa nggak tahu admin ya. Ini adanya di dalam buah kelapa ya teman-teman. Kalau kelapa mau tumbuh tuh ya ada ininya di dalamnya. Nah ini punya inilah ya. Kalau orang Sunda mah bilangnya ini butuh ya teman-teman. Nah ini kita akan masukkan ke sini. Fungsinya apa Min? Kasih ini fungsinya untuk JPT ya. Jadi NPK 16 kita nanti plus JPT. Oke teman-teman, untuk dosisnya dari nitrogen, fosfat, dan kalium kita gunakan 300 ml ya. Nah itu rumusnya. Jadi nanti untuk membuat NPK 16 nya 1 liter, 1 liter lebih lah kayaknya ini. Soalnya nanti ada unsur mikronya juga. Nah patokannya itu 30% dari total pupuk kita dalam meraciknya ya. Jadi N nya 30%, P nya 30%, K nya 30%. Nah ini ya teman-teman, ini nitrogen kita. Ini bukan nitrogen, ini nitrat ya. Ini pupuk nitrat kita. Kita akan ambil ini 300 ml ya teman-teman, karena kita meraciknya NPK 16 ya teman-teman. Nah ini karena ini 180 ml ya teman-teman, segini ini 180 ml. Berarti kita kasih 2 gelas kurang ya teman-teman. Nah ini sekitar 160 baru ya. Nah seginilah ini 300 ml ya. Nah nitrogen sudah masuk 300 ml ya teman-teman. Sekarang kita ambil unsur fosfatnya. Unsur fosfatnya 300 ml juga. Ini fosfat tinggi ya teman-teman. Ini dari mol sarang rayap ya. Nah admin ulangi lagi, kalau teman-teman tidak punya mol sarang rayap, teman-teman bisa ganti dengan bonggol pisang ya, POC bonggol pisang. Itu juga unsur fosfat tinggi. Nah sekarang kita tinggal kaliumnya. Ini dari POC buah ya teman-teman, buah mengkudu. Ya segini saja, karena nanti yang 150 nya kita pakai ekoenzim yang belum matang ya teman-teman.
ke enzim kita. Belum matang ini ya, baru sebulan setengah, nunggu sebulan setengah lagi. Ya, eco enzimnya kita kasih 150 mili. Nah sekarang ini kita kasih resep rahasianya, yaitu jakaba ya teman-teman. Nah ini kalau udah jadi petani sengler pasti punya ini namanya jakaba ya teman-teman. Nah kita masukkan ke sini sebagai dekomposernya. Ini dekomposer luar biasa ini ya. Unsur mikro pupuk kalsium kita kasih sedikit saja. Kita kasih 50 ml ya teman-teman. Kalsium masuk. Kita tambah magnesium, yaitu dari rendaman semen putih ya teman-teman. Sedikitlah, sekitar 50 ml ya. Kita tinggal masukkan boron teman-teman. Wow, boronnya jakaba teman-teman, boronnya ada jakabanya guys. Ya, boron jakabanya kita kasih sekitar 75 ml ya teman-teman. Ya teman-teman, unsur makro dan mikronya sudah masuk. Kita tinggal dekomposer dan ini air cucian beras ya teman-teman sebagai makanan mikrobanya. Ya, kita tinggal kasih dekomposernya ya teman-teman supaya hebat pupuk kita. Nah dalam pembuatan ini sekali lagi tidak admin tulis di deskripsi ya teman-teman. Kita butuh ini garam sedikit ya, setengah dari ujung sendok, sedikit saja, segini ya teman-teman. Ramuan rahasianya admin bongkar di sini, tapi tidak ada di deskripsi ya. Pokoknya kalau teman-teman mau dapat rahasia ini silahkan simak saja ya. Nah ini garam udah masuk sedikit ya garamnya ya, tidak banyak, seujung sendok pun kurang ya. Lalu kita kasih madu ya teman-teman. Ingat ya, ini resep rahasia. Trikonya kita kasih sedikit saja. Ya, kita kasih segini saja untuk triko F2-nya, teman-teman. Kita masukkan ke sana ya. Ya. Kita kasih sedikit aja gula arennya, guys. Yang penting ada pengaktif mikroba saja. Nah, ini madu, gula aren yang ada di sini ya, air cucian beras dan triko ya, teman-teman. Lalu kenapa min udah ada jakaba kok dikasih triko? Teman-teman semua, Abah Junaidi Sahid sendiri aja ya penemu jakaba, sering menggabungkan antara triko dan jakaba ya. Walaupun triko terkesan membunuh, tapi kalau dipadukan dengan jakaba itu malah menjadi dua kekuatan yang dahsyat ya teman-teman. Dan Abah Junaidi sendiri tidak melarang ya, tidak melarang mencampur jakaba dengan triko ya, malah menganjurkan ya. Jadi dengan punya amunisi dua ini, antara jakaba dengan triko kalau digabung akan menjadi kekuatan dahsyat. Nah mantap kan teman-teman, kalau teman-teman sudah menyaksikan Maman Arja channel akan mendapatkan ilmu yang rahasia sebetulnya, tapi teman-teman dapatkan. Kita tinggal masukkan nitrobakter ya teman-teman. Nitrobakter ini bagus juga ya
untuk dekomposer. Nitrobakternya sedikit saja teman-teman, sekitar 30 ml. Ini mol putri malu juga, waduh mantap guys, gas masih bergas dia guys. Admin lupa ngebuka ini. Wow mantap ya guys, inilah kekuatan dari mikroorganisme ya. Bio MAC ya, kreasi Maman Adeja Channel. Kenapa bio MAC? Karena bio artinya alami, MAC artinya Maman Adeja Channel ya. Jadi pupuk Maman Adeja Channel ya, pupuk alami dari Maman Adeja Channel ya. Tapi ini bisa diganti dengan M4 atau M21 ya teman-teman, nggak mesti ini ya. Ya, kita kasih sekitar 75 ml ya untuk bio MAC-nya. Sekarang sudah masuk, sudah mau hampir finish ya teman-teman. Lalu untuk yang terakhir, untuk menambah mikroba, kita tambahkan mikroba dari mol nasi ya. Ini bioaktivator, segini cukup ya teman-teman. Ya sekarang kita masukkan ya teman-teman. Sekarang kita tutup anaerob prosesnya ya teman-teman. Jadi nanti kalau ini ngelembung, lepaskan dulu sebentar, lalu ikat lagi ya teman-teman. Proses ini sebaiknya 15-21 hari. Lebih lama lebih baik ya teman-teman. Ini bukan saja unsur NPK dan unsur mikro, di sini sudah jadi bio yang luar biasa ya teman-teman. Ini sudah jadi pupuk organik yang luar biasa. Metarigium ada di sini, mikoriza juga ada di sini, triko juga ada di sini. Sudah lengkap ini ya, unsur haranya lengkap. Mikrobanya lengkap, pseudomonas juga ada ya, azotobacter juga ada di sini. Dan pokoknya kalau udah punya ini, teman-teman sudah punya pupuk organik sultan ya. Mau bikin banyak, tinggal kalikan saja dengan yang tadi. Tadi di sini kita gunakan 300 ml, berarti kalau teman-teman mau menggunakan, mau membuat pupuk 10 liter, berarti teman-teman kasih masing-masing 3 liter ya. Dari unsur N-nya 3 liter, unsur P-nya 3 liter, dan unsur K-nya 3 liter ya teman-teman. Untuk dosisnya, kalau untuk spray, teman-teman gunakan 1 gelas ini, dan kalau untuk kocor, teman-teman gunakan 1 gelas setengah ya, atau 2 gelas. Ini sudah boleh ya, karena ini udah pupuk siap pakai ya teman-teman. Ini spray juga, kalau untuk cabai masih umur sebulan, gunakan 100 ml aja dulu ya, karena ini udah jos. Gunakan setengah gelas aja kalau untuk yang vegetatif ya. Kalau baru-baru berkembang itu, teman-teman gunakan 100 ml aja kalau untuk spray. Tapi kalau untuk yang udah berbuah, teman-teman gunakan 1 gelas di spray, aman ya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini memberikan pencerahan. Semoga video ini mengedukasi para petani, supaya petani tidak lagi terbebani dengan biaya harga pupuk yang semakin mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.